kecam duduk dalam gua sorang-sorang. Hei, macam inilah dunia. Bila kita dekat atas, ramai orang nak dekat. Tapi bila kita kat bawah, macam inilah duduk sorang-sorang. Gua niah pun gua niah lah. Ada kelawar. Eh kelawar, jangan gigit aku eh. Aku belum ambil vaksin lagi ni. Tapi dah register dah. Ni musical awak baru nak mula ni. Kau gigit aku nanti kan habis cuti balik. Musical awak ni kan. Assalamualaikum. Tangan-tangan memberi sorokan tangan kiri. Derma buka tontonan lakukan dalam peri. Alhamdulillah. Hanya kami bertemu juga dengan kita dalam gua ni. Eh? Kita jangan bimbang. Kami datang bukanlah nak buat swab test ataupun urine test. Kami datang sebenarnya, kami nak bagi kita sumbangan dan bantuan. Sumbangan, sumbangan apa eh? Ha. Sumbangan. Hey! Selamat jalan Romeo, hanya untukmu sayang. Kami siapa? Kami siapa? Kita. Kita siapa? Kita kami. Susahlah. Kami kita. Kau siapa ni datang tempat aku ni? Aku ni YB. Kawasan ni tempat aku. Aku yang patut bagi sumbangan. Tak nampak ni gambar. Ni tolong. Ni orang susah kita kena tolong ambil gambar. Tolong ambil gambar. Orang kami, susah. Kami ambil gambar. Ambil gambar. Allah. Cepat sikit. Allah. Ada. Okey dah. Ni YB apa ni? Yang bakil ni? Bukan, ini untuk hantar Facebook je. Okey, sudah. Tempat ni tempat kami, kami punya, kami yang patut bagi sumbangan. Kau siapa sebenarnya? Sebenarnya kita madah apa kami saya faham. Sebenarnya kami ni bukan kami yang bagi sumbangan. Mana sumbangan? Kami ni perantara saja. Mana sumbangannya? Sumbangan tu bukan kami bagi. Mana? Yang bagi sumbangan ni ustaz kami. Ustaz kami datang jauh daripada Kuala Lumpur tu. Nanti kami panggil dia. Panggil. Ustaz. Ustaz, kenapa ustaz datang kat sini untuk bagi sumbangan sedangkan patutnya saya YB kampung ni tempat ni untuk bagi sumbangan, bukan ustaz yang bagi sumbangan. Assalamualaikum sahabat-sahabat saya ni sayang yang Allah semua sekalian, apa khabar? Waalaikumsalam. Saya ustaz, kenapa ustaz sampai lambat ustaz? Tadi bila saya datang turun ke Kuching Miri, saya cakap untuk pramugari nak cium susah kat mana. Saya cakap tak apa, ustaz macam lapar, apa kata ustaz makan. Saya cakap siapa makan, saya cakap makan mi kolok 30 bungkus. Lepas saya jumpa orang susah, saya cakap tak apa ustaz, kita pergi Miri. Saya cakap pergi Miri, saya cakap ada ikan lapar, bagi ikan makan. Cuma bagi ikan makan, masuk naik sikit, kita apa ni. Kucing lapar, bagi kucing makan. Lepas tu jalan, lagi jalan-jalan. Lepas tu ustaz nampak Dato' Awi. Lepas tu cakap Dato' Awi nak ke mana, saya cakap Dato' Awi nak pergi ride. Saya cakap poyo, lepas tu cakap tak apa, poyo pun Allah sayang. Lepas tu ustaz pun jalan-jalan, ustaz jalan-jalan, ustaz jalan. Ustaz tak panjang lagi ustaz? Terus saya jumpa awak. Oh habis dah? Sebab Allah sayang kita semua. Ustaz. Saya cakap baik-baik, ustaz tak payah datang ke sini untuk bagi bantuan. Ustaz bagi bantuan dekat tempat ustaz. Kita, kami ni orang Sarawak, bagi bantuan orang Sarawak. Tak perlu orang macam ustaz. Saya macam nak kenal Pak Susam Sarawak tu. Mana tahu? Minggu lepas kita tahlil sama-sama. Tak ingat. Biasalah hati manusia tu boleh berubah. Tak apalah. Dia bukan kira siapa bagi sumbangan ke, siapa jawatan dia ke. Yang penting hati ikhlas itu yang patut bagi sumbangan. Ikut hati. Ustaz, saya dah cakap berapa kali dekat ustaz. Ustaz, tolong jangan bagi bantuan kat tempat kami. Kami ni tempat kita. Kita ni tempat kami. Saya yang patut bagi bantuan, bukan ustaz.
macam ni, jangan marah-marah ya. Kita sama-sama bantu orang susah kat sini. Apa kata? Setuju tak? Boleh tak? Bolehlah ustaz. Sebab Allah sayang kita semua. Ustaz, ustaz kena balik ustaz. Eh, tak. Ni apa ni? Apa sumbangan-sumbangan ni? Saya ni bukan orang susah lah. Bukan orang susah pun Allah sayang. Ya Allah. Saya dekat luar rumah punya besar tau. Rumah besar pun Allah sayang. Aduh. Tak, saya ni orang kaya. Orang kaya pun Allah sayang. Ya, tahu Allah sayang, sayang. Tapi masalahnya, saya ni masuk gua bukan sebab susah. Saya ni nak bertapa. Dekat luar sana gua semua dah penuh dah. Kat sini je yang tinggal. Sebab apa? Sebab sebab apa? Sebab saya ni sebenarnya penyokong Liverpool. Masya-Allah. Yang masuk gua. YNWA. You never walk alone. Ya Allah, Allah sayang semua. Sebab apa saya sayang Liverpool juga. So, alang-alang dia sayang Liverpool, saya bawa baju, kita join Liverpool sekali lah. Apa cerita boleh? Tapi ustaz, saya bukan penyokong Liverpool, saya penyokong tim lain. Masya Allah, manusia pernah melakukan kesilapan. Belum terlambat lagi untuk awak join masuk Liverpool. Nah, ambil baju. Tukang baju ya. Masya Allah, bismillah. Jom. Okay, so kita dah boleh nyanyi lagu Liverpool ya? Oh, boleh ustaz? Ya? Boleh. Kalau kita nyanyi lagu Liverpool, Allah sayang tak ustaz? Allah sayang semua. Allah sayang semua. Ya, mari kita nyanyi lagu Liverpool. Mari. Ustaz, ni apa ni MU? Ustaz, ni salah tim Ustaz. Awak jangan marah. Penyokong Manchester United Allah sayang, Liverpool pun Allah sayang. Tapi yang edit gambar ni saya tak tahu Allah sayang ke tak. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Superstar Jumaat 9 malam di Astro Warna dan On Demand.